قال الله عنه ونفع الله بوجه بدارين أمين رضي الله عنكم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت عير تحمل طعاما فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا فنزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوا قائما. Sebutkan diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah sallallahu alaihi radhiyallahu anhu Rasulullah SAW ketika mana kami sedang melaksanakan solat Jumaat bersama Rasulullah SAW. Ini ceritakan peristiwa yang berlaku di zaman baginda Rasulullah. Di antara juga disebutkan daripada sebab nuzul yang disebutkan daripada ayat dalam surah Jumaat wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima, disebutkan adalah daripada sebab berlakunya peristiwa ini ketika kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu kami sedang solat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu datanglah daripadanya airun tahmilu ta'aman, iaitu kafilah, yang mana kafilah airun ini adalah kafilah yang di mana dianya adalah daripada unta. Dulu kafilah barang dan sebagainya dia unta-unta ni dulu, zamannya dulu macam rumah mula jadi. Dia boleh buat seperti pondok di atasnya, di dalamnya dia boleh letak makanan, pakaian dan sebagainya. Sebab tu dalam sebuah hadis yang masyhur diceritakan bagaimana Allah SWT gembira dengan permintaan atau taubat daripada hambanya. Allah, Nabi SAW cerita ada seorang dia memiliki seekor, dia menaiki unta. Dan di atas untanya itu ada semua daripada kelengkapan daripada kehidupan dia. Pakaian, makanan, semua ada kat situ. Maka dia berhenti di sebuah satu padang pasir yang begitu luas dan di bawah sebuah pohon. Dia tertidur, maka ketika itu hilanglah dia punya unta. Hilang unta ni maknanya hilanglah nyawa, kita kata. Sebab apa? Sebab semua kat situ, air kat situ, makan kat situ, pakaian semua. Dia duduk seorang-seorang kat situ. Maka dia pun lari kat sana, tak jumpa, pergi cari kat sini, tak jumpa. Akhirnya balik tempat dia dalam keadaan yang kita kata seolah-olah sudah berputus asa. Tiba-tiba dalam keadaan dia sudah hampir berputus asa sebagainya, tiba-tiba muncul dia punya unta. Bayangkan bagaimana perasaan kegembiraan. Sehingga disebutkan oleh Nabi kerana gembiranya dia mengatakan Allahumma anta abduku anta ana rabbuk. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau itu hamba ku dan aku ini Tuhanmu. Terbalik. Kenapa? Terlalu suka sangat. Kita pun kadang-kadang terlanjur juga, terlalu gembira sangat, terkeluar macam-macam. Ini Nabi sebut dia ni terlalu gembira sampai tukar begitu. Allah buat apa masa dia dengar begitu? Allah ketawa, kata baginda Rasul. Dengan perkataan hambanya, maknanya Allah SWT gembira dengan sebab apa? Dengan sebab dia itu kegembiraan dia mendapatkan kenikmatan itu. Kata Nabi SAW, Allah lebih gembira daripada orang itu apabila seorang hamba itu bertaubat. Kata yang ini kafilah-kafilah dulu, barang-barang dan sebagainya diletakkan di atas. Maka lebih kurang yang bawa itu dikatakan barang makan atau perdagangan itu. Kemudian orang-orang lihat datangnya daripada kafilah itu, maka semuanya meninggalkan solat dan menuju kepada kafilah tersebut. Sehingga tinggallah ketika itu 12 orang yang masih bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah. Ini kita panggil, jangan kita salah dulu ketika mana di dalam solatul Jumaah itu ada penurunan syariat yang telah disyariatkan, ada berperingkat. Bukan diwajibkan asalnya. Tapi apabila sudah turun firman Allah wa idza ra'u tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'iman, iaitu apabila mereka melihat perniagaan yang menguntungkan atau permainan yang menyenangkan, mereka bubar, mereka menuju ke arah itu dengan meninggalkan mu tegak berdiri. Katakanlah dalam ayat seterusnya, kata apa? Katakanlah qul kurniaan Allah itu lebih baik daripada permainan dan perniagaan itu. Wallahu khairul razikin. Semuanya Allah itu sebaik-baik yang memberikan rezeki. Ini juga memberikan pengajaran untuk nak bagi tahu bahawa sifat manusiawi yang ada
kepada para sahabat ketika itu masih ada, tetapi itulah disebutkan tarbiyah Nabi SAW kepada para sahabat, dan untuk menyatakan tentang yang disebutkan kewajipan solatul Jumaah itu, dan juga mendengar khutbah. Ada dalam riwayat yang lain, ketika khutbah baginda Rasulullah SAW, datang kafilah, mereka menuju kepada kafilah. Ada juga riwayat seperti itu apabila datangnya daripada harta daripada Bahrain, disebutkan. Jadi ada berbagai riwayat, tetapi fasyahid dalam hadis ini nak bagi tahu supaya yang pertama sekali, kewajipan untuk kita ini, pertama dalam hadis yang sebelumnya, tak boleh untuk berkata-kata walaupun menegur kepada orang lain. Dia akan mengugurkan pahala Jumaat. Apatah lagi kalau kita keluar pergi menuju tempat yang lain. Dan dalam ayat yang disebutkan, iaitu apabila nudiya di solat, dipanggil untuk untuk kita ni menunaikan solat, hendaklah kamu itu berhenti daripada segala kegiatan perniagaan. Mesti. Ini kena tengok betul-betul ni. Kadang-kadang pandai dia memanglah tak niaga, dia wakil kepada orang lain pula. Kan? Kepada adik perempuan ke, kepada anak ada isteri perempuan, niaga juga. Sehingga disebutkan oleh para ulama, yang tak boleh ini adakah lelaki saja yang tak boleh berniaga, yang tak boleh berjual beli ni. Ada berbeza pendapat di sana. Ada dikatakan semua, hatta orang perempuan pun waktu yang namanya di antara solat khutbah dan solat Jumaat tak boleh sama sekali untuk nak pergi berurus niaga, tak boleh. Sebab takut masuk dalam larangan yang disebutkan oleh Allah SWT secara umumnya, iaitu berurus niaga ketika mana di dalam keadaan orang sedang Jumaat. Ini pun begitu, ada pendapat yang mengatakan hanya orang yang diwajibkan untuk menghadiri Jumaat, tapi orang yang lain daripada itu tidak. Ala kulli hal, ihtiyatan untuk kita menjaga daripada ataupun kita panggil untuk khuruj min al-khilaf, ini adalah lebih baik untuk kita tidak berurusan niaga pada waktu itu. Seperti juga yang terakhir kita tutup insyaAllah, bab iaitu an ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan yusalli qabla zuhri rak'atayn wa ba'da rak'atayn wa abada maghrib rak'atayn fi baytihi wa ba'da al-isha' rak'atayn wa kana la yusalli ba'da al-jum'ah hatta yansarif fa yusalli rak'atayn. Berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu wa anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya melakukan solat sunat. Dia kata, dia cerita ni, dua rakaat sebelum solat zuhur, dua rakaat sesudah solat zuhur. Tapi dalam tajrid sharih dia tak sebut yang ni. Ini dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari dia ambil tentang Jumaat saja. Ala kulli hal, kita sebutkan daripada itu, dua rakaat sesudah solat zuhur, sebelum zuhur, dua rakaat sesudah solat zuhur. Ini disebutkan adalah sunnah muakkadah. Dan kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW salat sebelum zuhur dua rakaat, setelah zuhur dua rakaat, setelah maghrib dua rakaat di rumah, setelah isyak dua rakaat. Wa kana la yusalli ba'da al-jum'ati hatta yansarif. Dan Nabi tidak salat sunat Jumaat, salat setelah salat Jumaat itu sehingga beliau pulang ke rumah. Wa yusalli rakaat ini, dan beliau salat dua rakaat di rumah. Kalau mengikut bab tentang Jumaat, dia menceritakan tentang solat sunat Jumaat. Baik, macam mana yang berlaku pada hari ini, yang biasanya kita buat adalah solat sunat qabliyah Jumaat, iaitu solat sunat sebelum Jumaat. Ada perselisihan para ulama di sana. Ada yang mengatakan tak ada solat sebelum Jumaat. Yang solat itu adalah orang yang solat disebutkan adalah solat apa? Solat tahiyatul masjid. Seperti mana dalam hadis baginda Rasulullah ketika khutbah, rasa seorang sahabat, dia duduk. Nabi mengatakan, adakah kamu telah solat sunat tahiyatul masjid? Maksudnya mengatakan belum. Maka kata Nabi, bangun dan juga sunaikan solat. Maka disebutkan di sana ada solat tahiyatul masjid. Maka pada ulama yang program demikian mengatakan tak ada solat lagi qabliyah daripada Jumaat. Tapi ada mengatakan ada, kerana solat Jumaat itu menduduki kedudukan solat zuhur. Baik, dan ijma' ataupun untuk nak dikumpulkan di antara dua pendapat ini, disebutkan kalau imam belum naik kepada mimbar, maksudnya begitu, dan dia sampai
dia solat tahiyatul masjid, imam lagi masih belum naik ke mimbar, masih lagi ada, dia boleh solat sebelum Jumaat. Tapi kalau imam telah naik ke mimbar, dia datang, maka tak ada solat kecuali solat tahiyatul masjid. Tak ada solat kecuali tahiyatul masjid. Jangan tambah lagi solat qobliyah pula sebagainya, sedangkan yang lebih utama mendengar khutbah. Baik. Tapi dapat syahid dalam hadis ini, yang paling Nabi jaga juga, yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, adalah solat sunat setelah Jumaat. Ini kadang-kadang memanglah Masya Allah datang terawal. Terawal bukan sengaja awal, terawal pula. Tak sengaja. Ada kata buat apa solat lah. Solat banyak-banyak. Alhamdulillah Masya Allah Jumaat. Tapi selepas Jumaat langsung tak. Sedangkan Nabi SAW solat selepas Jumaat. Tapi biasanya Nabi solat di rumah. Cuma kita hari ini kerja hari Jumaat. Oleh kerana itu kita solatlah di masjid. Pun begitu dalam umum daripada hadis Nabi SAW mengatakan solat yang paling utama itu adalah di masjid. Solat sunat itu di rumah. Itu umum. Begitu juga Nabi ada buat seperti solat sunat selepas Jumaat. Nabi biasa buat di rumah dua rakaat disebutkan. Itu adalah semuanya adalah merupakan muakkadah. Akan tetapi yang ghair muakkad seperti mana sebelum zuhur, ada ghair muakkad dua rakaat lagi, biasanya buat empat, dua-dua. Ada yang menggabungkan kepada seterusnya empat langsung, boleh. Boleh tak buat empat langsung? Boleh. Tapi jangan buat tahiyat awal. Itu kaifiat. Begitu juga ba'diyah, boleh. Ini semua orang-orang kita kena tengok mereka. Kadang-kadang kalau kita tak tahu apa je solat selepas zuhur ni empat rakaat ni, kita tak tahu, kita tak belajar, kita pun salah. Oi, apa ni? Sedangkan kita yang rugi tak buat. Dia mereka-mereka, orang-orang yang berilmu dia, mereka beramal dengan ilmu mereka. Akadah. Dan ini adalah untuk nak beritahu tentang kedudukan Jumaat itu. Dan kita sebutkan oleh para ulama, Jumaat itu adalah menduduki tempatnya, tempat solatul zuhur. Sebab itu taklah perlu lagi orang-orang yang solat Jumaat untuk kembali membuat solat zuhur. Akadah. Dalam hadis yang lain yang sebelum tadi yang disebutkan, kita kena berhati-hati. Disebutkan di antaranya oleh Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam menanggapi kepada hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Jabir bin Abdullah ini, dia mengatakan yang disebutkan adalah mereka itu bukanlah masuk solat tu pergi kejar kepada peniagaan tu, tidak. Tapi mereka ini jadi beralih perhatian daripada solat kepada kafilah itu tersebut. Ada lagi mengatakan dia berpaling, tengok mereka tengok. Tapi kecuali dua, yang disebutkan tadi, kecuali 12 orang. Di antaranya Jabir bin Abdullah tu. Ini disebutkan oleh baginda Rasulullah. Ini tak terganjak hatinya. Ini tak berpaling hatinya. Ini yang lain semuanya tertarik hati dengan perniagaan yang baru sampai tersebut, kata Nabi SAW. Nabi kata, aku ini walaupun aku boleh nampak kepada kamu itu daripada belakang aku, kata Nabi SAW, baik itu daripada rukuk dan sujud kamu dan khusyuk kamu, kata baginda Rasulullah, boleh tengok, boleh nampak. Alhamdulillah, itu baginda Rasulullah salam. Jadi jangan kata para sahabat pergi lari pula solat, teruk sangatlah para sahabat ni sampai begitu sekali. Tak, tapi yang berpaling, yang disebutkan tadi adalah mereka itu terganggu konsentrasi khusyuknya kerana tertarik kepada kafilah yang datang dengan begitu banyak, sehingga mereka rasa seolah-olah tertarik dengan apa yang datang, kafilah perniagaan. Kalau kita hari ini pun macam tu juga. Ya Allah, tiba-tiba lalu orang jual roti, jual tu. Sedap juga kalau makan roti ni. Begitulah kadang-kadang ya. Itu pun subhanallah, Allah SWT turunkan menegur kepada mereka itu. Cuma memang ada dalam peristiwa dan dalam peristiwa yang lain, dalam riwayat yang lain, mereka pergi apabila itu ketika khutbahnya baginda Rasulullah SAW, bukan ketika salat. Ini perlu diperhalusi balik supaya kita faham. Jangan sampai kita dengan sebab itu merendahkan kepada para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita. InsyaAllah pada minggu depan kita akan pergi kepada kitabul khauf, tentang solat khauf. Khauf ini takut. Bukan tentang cerita pasal takut, cerita tentang solat di dalam khauf, di dalam ketakutan. Tapi bukan ketakutan sebenarnya, mana dia khauf tu? Mana dalam keadaan genting. Takkanlah orang yang pergi berperang dia takut. Takut apa pergi berperang? Tak, ini dia dalam keadaan genting, dalam peperangan itu. Maka ada solat. Bermakna solat ni dia tak ada uzur, kecuali kepada orang perempuan yang uzur, kepada orang gila, kepada orang mati. Kita boleh pilih yang mana satu yang tu kalau tak nak solat. Allah.